Iya, ini Trial Run kembali. Game ke-6 akan segera kita saksikan di Biru A. Kita saksikan akan berhadapan dengan Abu B, di mana Abu B masih mengandalkan para pemainnya. Di sana ada Atsa, Adityo, Sandy, Dio Ocit, ada Farhan, Muksin, Rendo, Andi Shoes, Alfredo, dan Egy Messi. Sementara dari Biru A, ada Eka di sana, Adit, Jibon, Firman, Gustam, Cinta Akbar, Ari Syamsir, dan Faisal. Ya, kedua tim sudah memasuki lapangan untuk memulai kembali game yang harus diselesaikan. Biru A berhadapan dengan Abu B, masih dalam internal game, dimana tadi pertandingan antara Biru B berhadapan dengan gol dan berakhir dengan skor 0-0, ya, tidak ada satupun gol yang tercipta tadi. Dan kita berharap nanti di game selanjutnya ini, di game ke-6 ini, akan lahir permainan-permainan yang baik, juga gol-gol yang indah, ya, yang akan jadi momen tersendiri bagi sang pencetak gol, juga bagi timnya. Dan nanti juga akan kita abadikan momen-momen gol yang terjadi di event ini. Masih bersama kami Menu Bola Lampung, kita akan memberikan yang terbaik bagi para pecinta sepak bola atau bola mania di Bandar Lampung. Langsung saja memainkan bola dari kaki ke kaki kawan-kawan dari Biru A di JPM. Masih menguasai bola secara penuh, ya. Nomor punggung 12 kita sama dengan Ari. Masih Ari melebar ke tengah kembali. Kali ini diambil alih bola oleh kawan-kawan dari Abu B. Nomor punggung 19 ini kita saksikan, ya, Andi Shoes. Hampir sulit saya membedakan antara Andi Shoes dengan Wahyu, ya, karena dengan penampilannya sangat nyentrik ini, dengan rambut ala Ciro Alves. Sekali lagi kali ini di JPM Biru A langsung, ya, lemah sekali Biru A tadi. Nomor punggung 12 Ari mencoba mengelabui penjaga gawang Atsa tadi. Awal-awal menit di game yang ke-6 ini langsung saja menekan kawan-kawan dari DJPM Biru A. Masih dalam penguasaan bola penuh, kita saksikan. Ya, Isa tadi sepertinya, ya. Nomor punggung 8 ini, Isal, ya, juga memperkuat tim dari DJPM Biru A, ya, tadi setelah di game sebelumnya memperkuat tim dari Biru B DJPM. Ini tidak menjadi hal yang salah, ya, dalam hal ini, karena bagaimanapun ini internal dan ini ditujukan untuk kepuasan pemain di tubuh DJPM FC secara keseluruhan, ya. Dan ini sangat efektif sekali bagi saya, menurut saya, untuk permainan seperti ini, di mana dalam satu tubuh tim bisa memecah-mecah menjadi beberapa tim dan mereka melakukan internal game. Kembali kita ke lapangan kali ini. Isal masih dipercayakan oleh dua tim untuk mengawal pertahanan belakangnya, karena memang sangat teruji, ya, Isal ini, ya. Begitu dingin dan rapat di pertahanan. Akbar kali ini, masih Akbar, ya. Langkah kaki Akbar ini sangat menguntungkan sekali, ya, sebagai pemain depan. Iya, salah tadi namun gagal kita sekali ini Abu B. Iya, masih kita saksikan Abu B. Dan nomor punggung 17 sana Ocit langsung, iya, tengah bola tadi ada Alfredo, kapten tim dari Abu B ini, mundur ke belakang. Dio kali ini, masih dari Abu B. Ada nomor punggung 17 tadi Ocit. Langsung kali ini bola
serve tipis ke belakang tadi, mengarah ke penyerang-penyerang depan dari Abu B. Ya, salah lemparan ke dalam tadi sepertinya. Ya, walaupun dalam skema pertandingan internal game ya, namun sekali lagi semua peraturan yang diterapkan tetap menggunakan standar ya, standar yang ada, standar FIFA dalam hal ini. Dan mungkin wasit lebih mengerti apa-apa yang harus diterapkan ya. Ya, oh, ban kapten Ruskin Deket tadi yang terlepas dari salah satu pemain dari DJPM Biru ini. Nomor punggung 11 tadi Firman. Ada dua pemain yang menggunakan jersey nomor punggung 11 ya, Firman dan juga Gustam. Masih 0-0 kedudukan di game yang ke-6 ini. Ya, baik sekali tadi Andi Sus. Oh, sebuah ganjalan tadi ya yang dilakukan oleh Andi Sus tadi ya, pemain nyentrik berambut pirang ini. Ya, lagi-lagi distribusi bola dari pemain-pemain tengah ke depan yang sudah mulai tampak ya. Namun sekali lagi finishing atau hasil yang diharapkan belum memenuhi apa yang diinginkan ya oleh sebuah tim. Ya, gagal tadi, terjatuh salah satu pemain dari Abu B tadi. Ya, cukup cepat masih mencari. Dan nomor punggung 77 di sana ada Jibon tadi. Lepas, kita saksikan tadi, cepat tadi menyisir sektor kiri. Akbar, kali ini Akbar Cinta, masih Akbar. Handsball tadi sepertinya dilihat oleh wasit. Begitu cepat tadi bola ya, mengenai tangan dari Akbar ini. Alfredo, berikan pendek saja tadi. Alfredo kembali. Nomor punggung 88, kita saksikan Muksin kembali kepada Alfredo. Langsung Alfredo, kerjasama yang sangat baik tadi antara Muksin, Alfredo. Namun sekali lagi belum bisa memberikan hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dan masih kedudukan 0-0 ya di game yang ke-6 ini. Masih ada 3 game lagi yang harus dijalani. Akbar kali ini lagi-lagi terkawal sangat ketat ya Akbar tadi. Lagi-lagi pelanggaran. Biru masih di GPM Biru A melalui Cinta. Oh, bukan Cinta, ada nomor punggung 10 juga di sini ya. Sayang sekali dari bola keluar. Samsir ya. Ada dua pemain yang menggunakan jersey nomor punggung 10 juga nomor punggung 11 di sini. Namun sekali lagi sebagai penanda sudah kita bisa mengenali ya antara Akbar dan juga Samsir tadi. Kembali kita saksikan masih cukup tangguh pemain-pemain belakang dari DJPM Abu B tadi. Jauh keluar bola. Masih 0-0 sementara. Lemparan ke dalam. Ada nomor punggung 77, Trijibon. Ya, sektor atau lebar lapangan belum bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan kedua tim ya. Masih saja terus menggalang serangan dari tengah. Dan juga para pemain wingback tidak berusaha untuk membuka diri. Ya, intercept dengan baik tadi. Andi Sius terlambat menyebut bola. Masih kawan-kawan dari DJPM Biru mencoba kali ini. Ada Akbar. Oh, tekniknya sangat baik sekali tadi. Menggunakan tumit tadi, mitra olahraga semua. Ya. Tenang dan sangat dingin tadi Akbar coba melepaskan umpan dengan menggunakan tumitnya tadi ya. Mengarah ke pemain depan. Namun sekali lagi akselerasi pemain depan yang dia berikan umpan tadi bisa dibaca dan bisa terkawal oleh dua pemain belakang dari Abu B DJPM. Sektor kiri daerah
penyerangan dari DJPM Biru ini masih sangat dominan ya, mengalirkan bola terus ke daerah pertahanan belakang dari Abu B tadi. Ya, masih cukup monoton ya posisi bola. Andi Sius tadi mencoba merebut bola. Kali ini nomor punggung 96 tadi. Iya, sedikit tertipu tadi Alfredo. Isal overlap jauh sekali. Isal, iya. Masih tersentuh sektor kanan nomor punggung 19 tadi, sayang sekali. Oh. Terburu-buru tadi dan akhirnya melakukan pelanggaran tadi. Ada Faisal, sayang sekali Faisal. Masih 0-0 kedudukan para pemirsa semua. Alfredo kali ini. Masih Alfredo. Alfredo. Dikembalikan bola tadi ke arah depan oleh Gustam tadi ya. Masih belum juga tercipta satupun gol di pertandingan di game yang ke-6 ini. Masih bersama kami Mitra A Menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Mari abadikan seluruh momen sepak bola bersama kami. Alfredo kali ini dari Abu B. Cukup sabar ya kawan-kawan dari Abu B ini. Tadi ada Rindo. Ya, sangat penasaran sekali ya apa yang akan dilakukan untuk bisa menembus atau mencetak gol ya. Kedua tim ini masih terus berpikir, masih terus berusaha. Akbar kali ini yang bahaya. Akbar. Akbar. Akbar Cinta, masih Akbar Cinta. Kerjasama tadi dengan nomor punggung 19 tadi. Faisal, sayang sekali. Lagi-lagi mentah. Iya. Ya, pertandingan berjalan semakin cepat ya. Namun sekali lagi peluang-peluang dari kedua tim terbentur atau terhempas di sektor stopper atau sektor gelandang bertahan dari lawan ya, sehingga beberapa kali mereka gagal kembali dan kurang begitu tenang ya. Kita tinggal menunggu nanti siapa dari kedua tim yang lebih beruntung bisa mengawali atau membuka kemenangan. Kembali kali ini Isal mencoba mengkondisikan bola tadi, bekerja sama dengan penjaga gawang Eka ya, nomor 69. Penjaga gawang yang memiliki rapor cukup baik tadi di pertandingan sebelumnya, Eka. Seperti anak pertama nih Eka ya, sesuai dengan namanya. Iya, kita kembali ke lapangan kali ini. DJPM Biru A ke tengah kali ini. Sektor kiri mencoba. Akbar kembali. Masih Akbar. Ya, pendek sekali Akbar. Oh, ini dia kesempatan yang terbuka. Sayang sekali tadi tidak ada support dari rekannya ya, yang bisa lari atau muncul dari belakang tadi untuk mengimbangi bola yang sudah diterima tadi oleh Akbar tadi. Faisal. Langsung Faisal. Akbar lepas kontrol tadi. Akbar dibuang saja tadi bola. Nomor punggung 7 tadi, Adit, gelandang bertahan dari DJPM Biru A. Alfredo lagi-lagi turun jauh ke belakang menjemput bola. Maksudnya tadi kepada Andisius. Ya, langsung. Iya, peluang kembali kali ini diperoleh oleh Akbar Cinta. Sudah turun para pemain belakang dari lagi-lagi. Ya, langsung. Iya, bisa membaca arah bola dengan baik tadi. Bahkan Alfredo harus turun ke belakang membantu Andisius. Dicuri kembali bola oleh pemain dari DJPM Biru A. Ya, silih berganti kita saksikan bola begitu cepat ya. Namun begitu juga cepat kehilangan bola ya, dua
rekan-rekan ini. Namun sekali lagi ini adalah fun game ya. Iya. Langsung saja, Akbar tadi terlalu jauh tadi atau terlampau maju tadi ya posisi dari Akbar tadi untuk menerima crossing, sehingga gagal kembali. Bisa dibaca arah bola tadi oleh pemain belakang. Oh, ini yang dilakukan Andy Sus dengan senyumnya yang luar biasa tadi ya. Memang agak sedikit kehilangan arah tadi ya, karena memang beberapa kali tidak memperoleh umpan-umpan yang baik ya tadi ya. Namun sekali lagi yang sudah dilakukan adalah turun ke belakang ya oleh seorang Andy Sus ini untuk bisa memposisikan bola dan memperoleh penguasaan bola yang cukup lama atau sering ya. Kita saksikan kali ini justru dari Abu B mencoba menekan nomor punggung 17 Ocit. Masih Ocit. Iya, yeah, Ocit. Oh. Final pass dari seorang Ocit tadi ya, namun belum juga tepat sasaran. Cukup keras tadi ya. Masih 0-0 Mitra Olahraga semua. Pertandingan di game yang ke-6 ini. Ya, masih cukup punya stamina ya para pemain, walaupun sudah menjalani beberapa kali pertandingan, namun secara akumulasi dengan waktu yang mereka peroleh ya mungkin hampir sama dengan pertandingan sepak bola secara normal ya. Bisa kita kalikan saja dalam satu game mereka memainkan beberapa menit pun dikalikan dan akan bertemu sama dengan permainan di sepak bola 2x45 menit. Kembali ke lapangan masih. Ya, salah pengertian tadi. Ada Adit di sana. Gagal kembali Adit. Faisal sepertinya masih setia di posisi wing kanan. Faisal bekerja sama dengan Adit kembali. Ya, terlambat kali ini Akbar. Tidak mengira tadi datang Andy Sius ya. Yang seperti kata-kata tadi ya, Andy Sius harus datang menjemput bola ya, bahkan sampai menyentuh di kotak penalti dari gawangnya sendiri atau pertahanan belakangnya sendiri. Iya. Yeah. Satu inisiatif yang sangat cemerlang sekali tadi. Hati-hati. Terus diperjuangkan bola untuk dan berakhir dengan pelanggaran tadi. Lagi-lagi senyum yang mereka berikan. Satu hal yang luar biasa ya. Dan bagaimanapun mereka adalah satu tim dalam DJPM FC, walaupun terbagi dalam beberapa tim ya, namun mereka tetap bermain secara konsisten ya, juga tetap menjaga keselamatan ya. 0-0 masih bertahan sampai sekarang ini. Skor belum berubah, belum tercipta satupun gol. Ada nomor punggung 6 kita saksikan, pemain dari Adityo tadi. Adityo dan juga Andy Sius sama-sama menggunakan sepatu warna orange. Sangat enyentrik sekali Adityo, gelandang dari Abu B. Masih kita saksikan tampak juga Mr. Dian berada di pinggir lapangan ya, untuk memantau jalannya pertandingan di game yang ke-6 ini, karena sebagai salah satu inisiator dari rangkaian internal game ini. Dan juga diharapkan nanti ya dari DJPM ini bisa juga menyelenggarakan forfeo atau trofeo dengan mengundang tim-tim lain ya, dan juga masih bisa kerjasama dengan nanti dengan kami dari Menu Bola Lampung. Kita kembali ke lapangan kali ini. Isal sepertinya ya. Ya, Isal maju jauh sekali ya. Ya, sebagai salah satu beban psikologis dari seorang pemain belakang ya, apabila kebuntuan kali ini Isal. Wow, Akbar Cinto justru ke belakang bola. Iya. Iya, sebagai bentuk kepedulian seorang pemain belakang ya, apabila melihat kebuntuan yang terjadi di beberapa kali peluang oleh pemain-pemain depan, ini akan membuat sedikit greget ya. Dan ini terbukti tadi Isal naik ke depan. Wow, Adityo tadi bisa mencuri bola tadi. Jadi kali ini serangan balik di kawan. Oh, duel satu lawan satu. Hampir saja tadi menjaga gawang Eka dari biru DJPM tadi berhasil
menang atas duel 1 lawan 1 tadi dengan salah satu pemain depan dari DJPM Abu B. Masih 0-0 kedudukan sementara. Adityo kali ini kalau melemparkan ke dalam. Iya, terjadi perebutan. Yup. Tidak ada support ya. Responsif yang kurang tadi dari nomor punggung 8 tadi. Rindo. Serangan balik cukup cepat kali ini oleh kawan-kawan dari tim biru A DJPM. Ada nomor punggung 19 tadi. Faisal sekarang beralih ke tengah ya Faisal. Bergantian dengan Isal sepertinya. Ya. Alfredo dan bola sentuhan Alfredo tadi mengakhiri pertandingan di game ke-6 ini. Para pemirsa dan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Dan kita akan kembali lagi untuk menyaksikan pertandingan di game yang ke-7 masih dalam rangkaian internal game DJPM FC. Persib sama kami menu bola Lampung.